Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung kini memperkenalkan jam tangan pintar terbaru yang dinamakan Samsung Galaxy Watch Active 2. Ia hadir dengan dua pilihan saiz iaitu 44mm dan 40mm serta menggunakan skrin Super AMOLED. Peranti ini turut dilengkapi dengan chip Exynos 9110, memori 768MB, storan 4GB dan dijana sistem operasi Tizen. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai tarikh pelancaran peranti. Selain itu, Samsung mengumumkan kemas kini pada harga jualan telefon pintar Galaxy A70 dengan potongan harga sebanyak RM200. Telefon pintar ini hadir dengan skrin 6.7 inci, jenaan chip Snapdragon 675 serta 3 kamera belakang gabungan 32, 8 dan 5 megapiksel. Di Malaysia, ia kini boleh didapati pada harga RM1,799. Seterusnya, Honor Malaysia turut mengemaskini harga jualan untuk beberapa peranti mereka. Bagi yang berminat, Honor View 20 kini ditawarkan pada harga RM1,899 untuk variasi 8GB RAM bersama storan 256GB, manakala variasi 6GB RAM bersama storan 128GB pada harga RM1,499. Sementara, Honor 8C dijual pada harga RM549 dan Honor 8X pula ditawarkan pada harga RM799. Akhir sekali, Elegia hadir dengan siri model desktop terbaru iaitu Elegia Poseidon dan Elegia Poseidon XE. Kedua-dua model ini dibina dengan komponen terbaru siri CPU AMD Ryzen 300 dan Intel Core generasi ke-9 dan kad grafik dari Nvidia iaitu Nvidia GeForce GTX 1660 Ti dan Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Harga jualan peranti adalah bermula RM3,699 untuk Elegia Poseidon dan RM5,199 untuk Elegia Poseidon XE. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.